Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ini serius tapi santai aja ya, mengingat Ya. background saya adalah psikolog. Saya Nika Ngardianti, Bapak dan Ibu. Untuk mungkin bisa lebih mengenal saya, kita bisa melihat akses di Instagram ya maupun Facebook. Tapi saat ini saya lebih aktif di Instagram. Itu di Nardianti, Bapak dan Ibu bisa akses di sana semua update terkait dengan human capital management. Dan saat ini pun memang saya dipercaya oleh lembaga sebagai kepala kajian human capital untuk di lembaga manajemen seperti itu. Mungkin saya tidak panjang-panjang terkait dengan background saya. Tapi satu hal nanti apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi, silakan di chat box saja, nanti Pak Saka akan memilihnya, seperti itu. Ya, kalau saya menyampaikannya kecepatan, nanti disampaikan saja, seperti itu. Oke, next. Ya. Sebetulnya yang saya sampaikan di dalam CV ini adalah semua masih linier. Jadi kalau saya perhatikan seluruh peserta teman-teman berasal dari human capital ya, HR Directorate ya. Jadi ada yang dari grup pupuk ya, dan ada juga yang dari Petrosi ya. Itu saya sih berharap sebetulnya ada yang menjadi calon peserta gitu ya. Calon peserta untuk rekrutmen apa? Wawancara online gitu ya. Tetapi cepat atau lambat Bapak dan Ibu sebagai penyelenggara pun akan nanti bisa sebagai peserta dalam konteks sebagai successor, jadi sebagai suksesi atau untuk promosi ketika nanti akan mendapatkan kesempatan dipromosi seperti itu ya. Jadi artinya keterampilan ini, pengetahuan ini setidaknya di level 1 dan level 2 bisa langsung diterapkan dan juga bisa juga diterapkan sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta seperti itu. Ya. Oke, ya, berikutnya. Next. Nah, di sini ini menjadi sebuah tantangan karena tepat sebelum 15 Maret kita menyelenggarakan seluruh kegiatan tidak hanya recruitment selection, mulai dari HCM ya, mulai dari penentuan rencana strategis sampai dengan proses penata laksanaan kegiatan SDM sampai marketing, operation, keuangan, semuanya berbasis offline. Nah, pada saat Presiden menentukan ya terkonfirmasi ada dua pasien orang Indonesia yang positif COVID-19 di 15 Maret, disitulah kehidupan di Indonesia berubah. Mengikuti kehidupan yang ada di dunia, yaitu apa? Semuanya transformasi menuju ke online. Nah, kaitannya dalam konteks wawancara di sini, sebelumnya kita biasa one on one, ya, satu lawan satu yang di sisi sebelah kanan dari arah kita, dan ada juga yang panel, ya, kandidat, ya, interviewee diwawancara oleh interviewer, beberapa interviewer, atau kita sebut sebagai user, pengguna jasa dari si calon kandidat. Nah, artinya di sini konteks yang seperti ini sekarang berubah menjadi, yang berubah adalah medianya, tetapi secara teknis, konkret, fungsional itu sama. Tetapi ternyata pada saat dikejawantahkan, dilakukan, proses itu ternyata berbeda. Ada rasa yang berbeda di sini, walaupun secara teknis adalah sama seperti itu. Nah, apa-apa saja itu yang nanti kita bahas di sini seperti itu. Ya, yeah, next. Nah, saat ini yang terjadi. Begitu semua disampaikan oleh the highest principle dalam hal ini RI1 menyatakan dan disahkan oleh seluruh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, artinya apa? Bisnis proses kurang berubah. Bahasa terangnya sekarang semua berubah. Kalaupun ada tetap terpaksa harus offline ya, datang ke suatu tempat ke office, work from office, itu pun dengan quote on quote kata kuncinya adalah protokol yang sangat ketat seperti itu. Tetapi business continuity plan-nya adalah dirubah semuanya, yang dulunya online itu hanya syarat ketentuan berlaku ya, misalnya
ada kandidat yang sangat sulit dijangkau, sehingga mau nggak mau perusahaan memfasilitasi sebab karakteristik kompetensi yang dia miliki sangat unik. Tetapi kita membutuhkan sangat cepat, sehingga mau nggak mau perusahaan mengalah, ya, mengalah dengan memfasilitasi virtual meeting. Nah, itu kondisinya syarat ketentuan berlaku dulu. Nah, saat ini kebalik. Justru kondisi offline itu berada dalam konteks yang syarat ketentuan berlaku. Tetapi sebagian besar bisnis proses justru sekarang terjadi dengan melalui online. Di antaranya interview online. Seperti itu. Jadi, hal-hal yang mana tadi disampaikan bahwa mungkin di materi sebelumnya tentang artificial intelligence, big data, bagaimana kita mengelola data science, itu udah tingkat yang lebih advance. Tetapi satu hal, untuk seorang interviewer dari yang sangat gaptek, bahasa terangnya ya, untuk mengakses Zoom, menginstall di device-nya, baik di laptop maupun di apa handphone, itu hal yang sangat sepele, itu harus dimulai. Jadi tidak bisa kita mengatakan pada misalnya psikolog associate freelance kami di lembaga, saya nggak bisa assessment online karena saya nggak bisa menggunakan laptop, Zoom, itu sudah nggak bisa. Artinya, we do must transform our business process. Kalau tidak mau tertinggal, seperti itu. Jadi, dari sini kita bicara bahwa proses wawancara saat ini yang dalam konteks new normal, inilah yang menjadi normal, yaitu yang sifatnya online. Ya, next, silakan. Nah, di sini saya ajak teman-teman praktisi HR untuk memahami secara konteks helicopter view bahwa dalam proses recruitment selection, ya, itu tidak terlepas dari sebuah proses yang berkesinambungan, yaitu circle. Jadi ini sifatnya adalah siklus. Jadi berawal dari perencanaan human capital, di situ ditentukan berapa jumlah spek yang dibutuhkan, kompetensi apa, direktorat apa aja, di level berapa aja, seperti itu. Dan implementasinya adalah kegiatan recruitment selection. Di antaranya adalah proses wawancara pegawai, calon pegawai, seperti itu. Dan tahap berikutnya adalah setelah direkrut dan diseleksi, maka adalah pelatihan. Ketika proses pelatihan itu diklat di situ dilakukan, dan ketika karyawan sudah terlibat aktif di perusahaan, maka ada yang namanya proses pengembangan atau people development. Nah, proses pelatihan dan pengembangan ini terekam langsung dalam sistem manajemen kinerja. Dan di dalam sistem manajemen kinerja, orientasinya adalah raport. Artinya, akan diarahkan apakah struktural atau apakah menjadi fungsional. Dalam hal ini disebut dikelola dalam yang namanya sistem manajemen karir, seperti itu. Dan selanjutnya akan dibahas kaitannya dengan compensation and benefit, ya, komben. Nah, seluruhan dari proses ini tidak terlepas dari yang namanya pengelolaan manajemen SDM, karena saat ini semua berbasis kompetensi, sudah tidak lagi berbasis HR, makanya orientasinya adalah competency-based human resource management. Kata kunci dari slide ini adalah kita semua yang memiliki background di HR atau HC, kita sebut saat ini adalah kita membicarakan hal yang sama, key point yang sama, ya, Quran atau Bible yang sama, yaitu adalah competency based. Nah, dalam konteks competency based itulah, maka proses wawancara yang dilakukannya pun kita, baik kita sebagai praktisi HR maupun kita sebagai pihak ketiga, ya, penyelenggara pelaksanaan proses wawancara itu, modal kita adalah kompetensi, kamus kompetensi, dan itu harus kita pahami bersama, seperti itu. Ya, next slide. Nah, di sini definisi teknik wawancara rekrutmen pegawai yang saya beri tanda merah, kasih tinta merah, itu adalah kata-kata kunci. Jadi untuk Bapak dan Ibu, kita nggak boleh terlepas dari keyword. Keyword itulah yang untuk kita hafal mati, ya, bahwa dimanapun, kapanpun, ketika kita melakukan proses wawancara, kita langsung ingat bahwa proses wawancara itu adalah komunikasi dua arah, ya, dua arah. Dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara terstruktur. Jadi bukan ngobrol, bukan bergosip. Dan untuk itulah kenapa yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, baku panduan kita agar wawancara kita terstruktur adalah kamus kompetensi, seperti itu. Dan hal ini bertujuan untuk apa? Proses komunikasi yang terstruktur untuk menseleksi
kandidat mana yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, proses wawancara itu sendiri sebetulnya kita ingin mendapatkan value dari individu agar memastikan apakah value yang dimiliki individu kandidat itu linear atau sama atau setidaknya mendekati dengan value yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya di sini kita mengedepankan yang dalam proses interview adalah prinsip dari person environment fit atau job person match, seperti itu. Nah, kurang lebih 65% kesuksesan dari prediktor yang diperoleh oleh analisis values ini akan dipersepsi in the future long run, dia akan sukses dalam menyelenggarakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok yang diminta, seperti itu. Nah, 65% ini minimal base ya Bapak-Ibu, tergantung dari filosofi atau values dari perusahaan. Semakin tinggi tingkat value dari perusahaan tersebut, maka semakin tinggi pula persentase yang dituntut sebagai persyaratan minimal. Ada beberapa perusahaan multinasional dan beberapa BUMN ring 1 juga menerapkan hingga sampai 75%. Itu possible untuk fresh graduate ya, untuk manajemen training level seperti itu. Nah, saya ambil 65% roughly aja ya, general aja seperti itu. Dan satu hal lagi adalah person environment fit ini menggunakan analisis knowledge, skill, attitude and others atau kita kenal sebagai kompetensi ya. Cikal bakal ingredients dari yang kita sebut sebagai kompetensi seperti itu oleh Spencer and Spencer. Oke, next. Ya. Keunggulan dari teknik wawancara satu ya, makanya apapun itu yang namanya wawancara itu memang mau dari kompetensi base atau belum berbasis kompetensi, proses seleksi itu pasti ada tes tertulis ya Bapak Ibu ya, dan ada wawancara seperti itu. Terlepas apakah nanti ada diskusi kelompok, ada analisis presentasi presentasi kasus atau juga kaitannya dengan in basket, tapi itu ada hal-hal yang sangat menentukan yang sudah pasti adalah paper pencil test dan yang kedua adalah interview. Itu udah pasti menjadi baku yang utama. Kenapa? Karena wawancara memberikan kita peluang untuk langsung direct observation, melihat langsung, mengobservasi langsung secara kasat mata ya. Yang kedua adalah elicit life history data. Artinya apa? Bahwa data yang kita punya, yang kita pegang tentang kandidat berupa riwayat kurikulum riwayat hidup atau kurikulum vitae itu tertulis. Tetapi ketika kita probing dalam proses one on one, maka hal-hal yang tidak tertulis dalam konteks implisit ya, itu bisa tereksplisitkan dengan melalui cara apa? Bagaimana kita memprobingnya. Jadi di sini disebut elicit. Elicit itu menghadirkan atau memunculkan hal-hal yang sifatnya tidak tampil dari proses yang tertulis di dalam tulis tangan dari riwayat hidup seperti itu. Yang ketiga adalah menjadi indikator kunci apa yang akan dilakukan yang bersangkutan in the future. Dari sini kita bisa melihat apa flashback dia, pengalaman dia pada pengalaman exposure penugasan di pekerjaan yang di masa lalu atau yang sudah dia lakukan. Itu yang akan menjadi indikator bagaimana kita bisa melakukan forecasting bahwa perilaku-perilaku yang sudah lalu itu akan menjadi pola ya, akan menjadi path yang akan bisa dijadikan indikator untuk dia melakukan hal yang sama di kemudian hari seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, di sini tadi sempat sudah saya sampaikan antara lain dokumen yang diperlukan dalam proses wawancara antara lain adalah yang pertama Renstra. Jadi kita setidaknya need to know apa yang digaungkan, apa yang direncanakan dalam top management level terkait dengan rencana strategis perusahaan. Khususnya misalnya sebuah bank BUMN akan mencari analis kredit
ya. Analis kredit itu adalah backbone, ya, task force untuk sebuah bank, bagaimana mereka memastikan funding and lending, bagaimana proses pengelolaan debit dan kreditnya. Nah, bagaimana kita perlu mengetahui sebagai seorang interviewer adalah seberapa jauh rencana pengembangan bisnis dari perusahaan, itu yang kita perlu mengetahui. Yang kedua adalah visi, misi, value dari organisasi. Kita bisa memastikan bahwa VMV dari organisasi ini apa. Sehingga kita turunkan di dalam, kita akan mencari the best candidate, the right man in the right place untuk kesetaraan antara values individu yang bersangkutan dengan values yang dituntut oleh organisasi, seperti itu. Nah, itu di level organisasi atau kita sebut organizational analysis. Okay. Nah, yang berikutnya adalah kita mesti mengetahui di layer apa kita dimintakan tanggung jawab untuk mewawancara orang. Artinya kita mesti tahu job description-nya, ya. Yang kedua adalah lebih detail lagi adalah KPI-nya. Bahkan di beberapa perusahaan sudah menyertakan key result area-nya sampai di titik apa. Karena bisa jadi satu layer berbeda unit, berbeda divisi, itu akan berbeda KPI-nya, seperti itu. Tetapi satu hal, ketika kita mendapatkan hanya bekal job description, itu nggak ada masalah. Itu sudah sangat membantu, seperti itu. Dan yang paling kita butuhkan adalah kompetensi tadi, ya. Karena kompetensi itu merefleksikan proficiency level, ya. Di level berapa kompetensi yang diminta untuk kita menjaring individu kandidat tersebut, ya. Seperti itu. Nah, di dalam rating form ini adalah output dari pekerjaan fungsi dari seorang interviewer adalah kita dibekali rating form, ya, formulir hasil rating atau dikenal sebagai psikogram rating, seperti itu. Dan yang kedua adalah hasil tes dan curriculum vitae, seperti itu. Nah, dari situ itu menjadi bekal utama kita untuk sebelum kita melakukan proses in-depth interview atau IDI. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini peran dan fungsi kompetensi dalam proses wawancara. Ini sekedar saya kembali mengingatkan untuk Bapak dan Ibu bahwa ketika kita melakukan wawancara, itu kunci-kuncinya adalah ketika kita melakukan wawancara pada fresh graduate, maka yang kita tembak adalah kompetensi inti. Ya, kompetensi inti. Kompetensi inti perusahaan itu wajib dimiliki dari top management level, ya, board director, sampai ke grassroots level, teknisi operasional yang paling bawah sekalipun, ya. Dan yang berikutnya adalah selain kompetensi inti adalah kompetensi teknis atau fungsional, di mana dia akan menempatkan, yaitu tadi yang saya sampaikan adalah job description dia apa, dan kita akan mengacu pada kompetensi levelnya di layer berapa, ya. Biasanya kalau untuk staff baru, kompetensi level itu disepakati di level 1, seperti itu, ya. 1 atau 2. Kalau 2 itu biasanya sudah supervisory level, ya. Itu syarat ketentuan berlaku tergantung dari kebutuhan. Tapi yang pasti bahwa ketika kita untuk mereview atau mewawancara pegawai baru, maka utamanya ada 2, inti dan teknis. Nah, bagaimana ketika kita akan melakukan wawancara untuk kebutuhan promosi, ya? Yang tadi saya bilang suksesor ini. Nah, ini ada kesamaannya dengan yang lintas unit, ya. Artinya apa? Di sini kita bicara ada kompetensi inti. Kan dulu waktu dia masuk sebagai staff baru juga udah ada kompetensi inti. Enggak. Karena kita bicara kompetensi inti di layer yang berbeda, proficiency level yang berbeda. Mungkin pada saat dulu dia masuk sebagai staff baru di layer 1 atau 2. Tetapi ketika ini promosi, saat ini dia sebagai manajer, maka dia akan dipromot sebagai kepala divisi misalnya. Artinya dari 2-3 menjadi 3 atau 4, seperti itu. Nah, itulah kenapa kebutuhan dari baku kompetensi ini menjadi sangat penting, khususnya kompetensi inti. Dia akan ikut terus dimanapun hingga kita menjelang masuki masa pensiun, seperti itu. Tetapi dalam proses wawancara, yang namanya kompetensi IT itu akan menjadi indikator platform untuk mengukur keberhasilan sejauh mana si kandidat akan fit in atau tidak dengan tugas yang akan diembannya di kemudian hari. Oke. Okay. Nah, untuk kaitannya dengan promosi di level struktural, maka ditambah dengan kompetensi manajerial atau leadership, seperti itu. Sementara untuk teman-teman yang di
apa namanya promosi, tetapi untuk di level fungsional, maka inti plus teknis. Ada sebagian di teman-teman BUMN teknis yang struktural juga. Jadi artinya dia dapat tiga, inti, manajerial, dan teknis, seperti itu. Nah, satu hal di sini yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah kompetensi manajerial itu disebut sebagai kompetensi soft skill, Bapak-Ibu. Dan di sini tentu saja kita membutuhkan jam terbang untuk bisa membedakan, untuk bisa mengidentifikasi di level mana, proficiency level berapa, ya semua pengalaman yang kandidat sampaikan itu kita masukkan dalam coding di level berapa. Nah, tantangannya sebagai interviewer adalah di sini, kita satu, tidak hanya harus hafal definisi dalam setiap kompetensi, ya, di dalam perusahaan. Yang kedua, kita sudah memiliki visualisasi terkait dengan setiap level. Level 1 ini apa, level 2 apa, level 3 apa, seperti itu. Jadi ketika kandidat menyampaikan eviden-evidennya, kita sudah punya framing, oh dia masuk di sini. Oh dia belum 3 nih, masih 3 minus atau 2 plus. Saya cari lagi informasi agar saya dapat memastikan dia itu benar-benar 3 atau masih 2, seperti itu. Artinya apa, teman-teman, kita sebagai praktisi HR, kita harus hafal itu, definisi kompetensi dan indikator perilakunya, seperti itu. Ya, next. Nah, di sini, persyaratan menjadi pewawancara atau interviewer, yang pasti pertama harus menguasai teknik keterampilan wawancara. Ya. Di sini nanti saya sebutkan dengan SMART. Ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk active listening, mendengar aktif dalam proses bagaimana menggali data, menggali jawaban, terus sampai akhirnya kita mendapatkan detail dari proses perilaku yang dia lakukan, seperti itu. Nanti saya berikan keyword-keywordnya. Dan yang ketiga adalah kompeten. Kompeten dalam hal apa? Semua data sudah kita dapatkan, ya, sudah kita kumpulkan. Nah, bagaimana kita menerjemahkannya? Bagaimana kita memasukkannya ke dalam psikogram rating tadi? Dan yang kedua, bagaimana kita memberikan deskripsi, narasi terkait dengan dinamika yang ada di dalam kompetensi yang sudah kita berhasil masukkan ke dalam angka-angka kuantitatif tadi. Jadi, di sini membutuhkan analisa verbal dari kita sebagai asesor, ya, juga membutuhkan kemampuan clerical. Artinya, kita bisa saja menulis dengan cepat, tetapi itu semua tidak ada maknanya ketika kita tidak terjemahkan masuk ke dalam yang namanya dalam dimensi kuantitatif tadi. Dan kebetulan dimensi itu bersifat ordinal, jadi bukan murni kuantitatif. Jadi harus kita terjemahkan dalam range, baku range. Baku range apa? Skala kompetensi tadi, seperti itu. Ya, next. Nah, di sini. Kemampuan dasar seorang interviewer, kita harus bisa mengidentifikasi seluruh informasi yang kita gali dari si kandidat itu dengan 5 skema. Yang pertama adalah spesifik, ya. Kita pastikan peran dia di sana dalam konteks apa. Jadi spesifik, konteksnya apa, seperti itu. Dan measurable, measurable, bisa terukur. Artinya apa yang dia lakukan itu adalah kontribusi dia pribadi atau kontribusi sebagai kelompok. Nah, artinya measurable di sini ada waktu, ada berapa jumlahnya, ya, ada kuantitatif. Intinya adalah kita bisa mengukur bahwa pekerjaan atau output yang dia lakukan itu murni adalah hasil karya dari yang bersangkutan, ya. Yang berikutnya ada attainable, bisa diraih. Jadi jangan dia memberikan target, tetapi yang sebetulnya target itu diberikan pada anak buahnya, nggak usah anak buahnya melakukan, dia sendiri pun belum tentu bisa melakukan itu. Jadi artinya bisa diraih, bisa dipenuhi, bisa dicapai, seperti itu. Dan relevan, artinya kita bisa mengidentifikasi, kita bisa cross-check sendiri, ini bluffing atau bukan. Ini ngomongnya bombastis atau bukan. Jadi relevansi itu kita bisa lihat dari mana? Kita cross-check lagi dengan pengalaman yang kita pernah miliki. Dalam konteks, sekali lagi, kita framingnya adalah kontekstual. Kontekstual dari apa? Dari pekerjaan itu sendiri. Dalam
job desk, tugas pokok fungsi di mana itu sedang dilakukan, seperti itu. Jadi relevansi itu menjadi sangat penting. Dan yang terakhir adalah time bound. Jadi ini target waktu ya. Time bound itu misalnya Anda saat ini sekarang sebagai manager, sebutkan satu pengalaman sukses Anda satu tahun terakhir. Waduh, saya nggak ada satu tahun terakhir, Bu. Adanya saya 5 tahun terakhir. Nah, artinya relevansi itu yang coba Bapak cari lagi, yang satu tahun terakhir, Pak, kira-kira apa. Tapi mungkin tidak dalam hal kuantitatif ya, Bu. Yang mungkin untuk saya sih itu pencapaian, tapi untuk orang lain mungkin tidak. Nah, itu kita coba gali. Artinya kita pastikan bahwa relevansi itu menjadi sangat penting. Karena itu mengikat dalam ruang dan waktu, seperti itu. Ya. Next, silakan. Nah, di sini. Proses wawancara itu berapa lama sih, Bu? Idealnya 45-60 menit. Ya, kita wrapping di sana. Saya pernah ada pertanyaan dari kelas salah satu BUMN. Bu, saya pernah loh, waktu itu topiknya tentang behavior event interview. Saya pernah wawancara kandidat itu 4 jam. Hah? Lama amat, Pak. 4 jam diketawain sama teman-temannya gitu. Saya ngerti, Bu. Saya tanya aja riwayat keluarganya, riwayat teman-temannya gitu. Lah, Bapak nggak kerja, Pak. 4 jam itu harusnya udah dapat beberapa kandidat kali, Pak, gitu ya. Makanya bersyukur, Bu, saya dapat pelatihan ini gitu ya. Jadi satu hal yang kita harus pastikan adalah standarisasi. Satu, yang pertama. Yang kedua, konsistensi. Artinya ini menjadi tantangan juga nih untuk kita sebagai interviewer. Jangan sampai kita udah pernah, tentu Bapak dan Ibu udah pernah mengalami ya, wawancara. Di awal kita udah lihat CV-nya, hasil tesnya, mohon maaf lahir batin ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa ini kandidat udah pasti big no, ya kan. Terus kita dengan sangat confident mengatakan bahwa udah 5 menit aja udah gue selesaiin aja nih gitu. Jangan ya, tetap. Waktu kita diberikan ke ruang dan waktu untuk 45 menit minimal. Jadi ya kita probing lah, tanya-tanya yang terkait dengan apa informasi yang ada di CV di depan mata kita. Kenapa? Kita harus menjaga image perusahaan. Yaitu tadi standarisasi. Bayangkan kita, dari kita semua juga udah pernah diwawancara, udah pernah dites dong. Ketika kita keluar dari ruang wawancara, lu tadi ditanya apa gitu kan? Pasti ditanya gitu kan? Nah, jangan sampai dia cepat amat keluarnya gitu ya. Kan ini bukan apa namanya, bukan lomba-lomba nyanyi gitu ya. Tetapi intinya ini kita bicara struktur yang formatur. Makanya tadi kan proses komunikasi dua arah dengan terstruktur gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan kandidat yang big no ya, enggak banget gitu ya, tetap pertahankan 45 minutes ya. Dalam 45 minutes until 60 minutes it represent rapport 5-10 menit ya, hubungan baik. Halo, apa kabar? Bagaimana dalam perjalanan? Kalau offline ya, kalau offline. Nah, kalau online, konteksnya kita apakah tadi mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam Zoom atau Google Meet? Oke. Nanti ada host yang mendampingi, nanti pastikan Anda kalau keluar udah selesai, pastikan ya mendapatkan pengumumannya kapan. Nah, itu lebih ke teknis ya, lebih ke sifatnya jaringan, teknis, administratif, seperti itu. Nah, begitu kita udah berhadapan dengan kita, bagaimana hari ini? Apakah semua baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya? Oke, sekarang ada di kantor atau di rumah gitu. Jadi nggak ada masalah kita untuk bertanya, untuk memastikan apakah he is okay or she is okay. Karena kan pandemi COVID-19 ini kita nggak pernah tahu. Bahkan di Profesor Ari ya, Direktur RSCM kemarin menyatakan di salah satu kanal online bahwa anggap 15% dari 100 juta orang Indonesia itu sudah terinfeksi COVID-19. Jadi dari 100 orang, 15 itu udah pasti positif. Artinya kalau ketemu orang, anggap aja kita mereka itu adalah OTG. Kita semua ini adalah OTG. Nah, dalam konteks wawancara, baik untuk kita menyampaikan bagaimana, apakah Anda sudah siap melaksanakan wawancara dengan saya selama 45 menit sampai 60 menit. Oke, siap. Kita dapatkan assurance dari dia. Iya, siap, Bu. Oke. Anda sehat? Iya, insya Allah sehat, Bu. Oke, dapat. Nah, kita mulai. Baru kita nanya.
apa tujuan Anda ikut wawancara ini? Nah, kenapa pertanyaan itu perlu muncul? Kita untuk test the water, mengidentifikasi satu, apakah kandidat benar-benar meng-apply pekerjaan ini, serius meng-apply pekerjaan ini, maksudnya gimana, Bu? Ya, bisa jadi dengan pertanyaan remeh-temeh, receh seperti tadi, kita sebetulnya menguji kesadaran dia, memastikan bahwa dia benar-benar serius, ya, komit nggak dengan mengikuti proses ini. Kan ini proses, bukan akhir, ya kan? Dan ada tidak sedikit cerita, begitu proses sampai wawancara user, top management level, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk quit. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan filosofinya dia, tidak sesuai dengan niatnya dia. Ini kan maunya orang tuaku. Waduh, cilaka 12 sudah kayak begitu. Jadi artinya kita pastikan betul di kita sebagai garda terdepan memastikan itu. Tujuan Anda untuk mengikuti wawancara ini apa? Kita pastikan 4W1H. Artinya satu, dia tahu posisi apa. Ya, yang kedua, dia tahu perusahaan ini dari mana. Itu menjadi penting, ya. Kalau dia tahu, kalau dia yang serius, dia pasti mencari self browsing, dia cari gitu ya. Terus dia cari, dia tanya-tanya dari seniornya, di alumni-nya, dia tanya dengan temannya, dia tanya seniornya yang sudah ada di perusahaan. Dia aktif nih. Dan ketika itu kita identifikasi, maka dalam proses penerjemahan kita itu pasti akan muncul dinamika-dinamika yang lebih bervariasi, yang lebih mendalam ketimbang yang afek datar. Ya, pengen kerja. Nah, ya saya udah lulus 6 bulan, tapi belum dapat kerja-kerja. Makanya sekarang saya mau apply. Nah, semua ruang ekspresi emosi itu masuk menjadi observasi kita. Seperti itu. Dan itu sudah masuk di dalam proses konten. Okay. Nah, kurang lebihnya sekitar hampir memakan waktu 70-75% ya, dari total waktu 45-60 menit. Sebelumnya adalah sebelum kita meng-close, kita harus meng-closing, ya, closing statement atau sum up gitu. Jadi untuk kita memastikan bahwa okay, wawancara sudah selesai dan Anda akan kami sampaikan hasilnya beberapa waktu kemudian, nanti Anda silakan menghubungi host, seperti itu. Jadi artinya mulai dari awal ya, pembukaan, kita menggali-gali, setelah digali itu jangan ditinggalkan, harus ditutup kembali, di sum up ya, baru kita closing statement, baru kita rilis mereka untuk off atau leave dari ruang Zoom atau Google Meet, seperti itu. Oke, okay, next. Nah, di sini menjadi sangat penting etika wawancara, khususnya dalam hal empat hal ya. Yang pertama adalah kesetaraan tadi, kedua pihak setara untuk bertanya dan menjawab. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa ini komunikasi dua arah. Jadi kita tidak boleh kita merasa sangat superior bahwa I'm the interviewer dan I have to ask you always. Tetapi ketika dia menyatakan keberatan, atau bisa juga saya nggak mau menjawab pertanyaan yang itu, jangan dipaksa untuk menjawab. Tetapi catat saja bahwa itu menjadi evident bahwa dia menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Seperti itu. Tetapi kenapa kamu nggak mau menjawab pertanyaan saya? Jangan. Ya, bahwa dia menolak untuk menjawab pertanyaan itu pun itu sebagai sebuah evident. Jadi itu yang kita catat. Seperti itu. Yang kedua adalah keadilan, fairness. Jadi menerapkan perlakuan yang sama pada semua kandidat. Yang saya tadi beri contoh adalah waktu. Jadi kalau walaupun big no ya tetap ya kita kasih spare lah 30 menit ke depan untuk setidaknya kita baru rilis dia, seperti itu. Dan objektivitas, standar format persyaratan kualifikasi itu yang tadi saya sampaikan, blessing in disguise, kita memiliki kamus directory kompetensi. BUMN sudah memiliki itu. Jadi masing-masing seluruh BUMN, baik unper maupun cupernya, sudah bisa related to that kamus kompetensi. Tinggal nanti di-adjust kesesuaiannya. Sama atau ya plus minusnya, seperti itu. Tetapi frankly speaking, in detailing the layer itu sama. Wajib sama, seperti itu. Dan yang terakhir, tapi yang menjadi sangat penting di sini adalah confidentiality atau kerahasiaan. Di sini informasi hanya untuk keperluan selama proses seleksi. Jadi kita nggak boleh tuh, kan ini online, terus kita foto. Ya. Foto kan kita bisa, tetapi foto terus nanti kita post. Kita post,
ini kandidat ini masuk ke Instagram, wah itu big no, itu langsung ngek, coret. Karena itu bagian dari proses, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ini menjadi sangat penting, juga hasil semuanya itu harus di wrap up rapi, dan itu langsung diberikan kepada tim penyelenggara kalau kita mendapatkan peran sebagai user, interviewer, seperti itu. Dan di sini menjadi sangat penting, kesetaraan, keadilan, objektivitas, dan kerahasiaan menjadi salah satu tagline dari seorang interviewer, seperti itu. Yeah. Next. Nah, di sini bias wawancara sebetulnya ada lebih dari 10, tapi yang paling mematikan ya, saya mencoba untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman adalah halo effect. Yang kedua, self-fulfilling prophecy. Yang ketiga adalah contrast effect. Jadi begini, halo effect, efek halo. Jadi pertama kali yang namanya kita tatap muka, persepsi kan. Kalau dalam konteks online, berarti kan kita video on cam, ya kan. Nah, video on cam kita bisa lihat, wah cantik ya, waduh ganteng banget nih. Ih, kayak ini apa bintang Korea idola saya, wih cup-cup wow-wow gitu ya. Tunggu dulu, karena apa? Itu semua berlaku persepsi atau perseptual. Nah, di sini yang menjadi syarat ketentuan berlaku yang perlu kita perhatikan sangat adalah satu, bahwa itu belum tentu persis sama, belum tentu benar seperti itu. Dan kalaupun benar, itu harus diprobing, bukan berarti itu stereotyping. Nah, kenapa kita menjadi halo efek adalah kalau kita efeknya pagi-pagi masih segar, kita masih happy, efeknya akan cenderung untuk positif. Nah, ini link ke dalam kontras efek. Jadi, kalau kita udah melihat orang, wah ini bagus-bagus-bagus, dimensinya, kompetensinya bagus-bagus-bagus. Saya kasih bagus semua. Ya. Sementara yang satu, jelek-jelek-jelek, dua-dua-dua-dua semua kompetensinya. Terus saya kasih jelek semua. Itu dikontraskan. Padahal yang namanya dinamika orang, kandidat, bisa saja dalam satu hari itu kurang lebih Bapak-Ibu akan mendapatkan 8 orang. Ya, kalau full menjadi seorang interviewer. Ya. Tetapi di antara waktu Bapak-Ibu sebagai user, biasanya maksimum hanya 4. Ya, di antara waktu itu. Dan biasanya usahakan mewawancara itu kalau nggak early in the morning, ya antara jam 8 sampai jam 10, atau jam 3 sampai jam 5. Ya, itu kalau office hour ya, work from office. Tetapi kalau dalam konteks work from home seperti ini, kita lihat dulu, teman-teman apakah murni sebagai interviewer, user, maka the whole of your time itu adalah fungsinya sebagai interviewer, atau tetap menjalankan sebagian dari fungsi administratif atau sebagai leader di unit kerjanya. Itu secara ketentuan berlaku harus diperhatikan seperti itu. Dan yang kedua ini adalah self-fulfilling prophecy. Wah, alumni mana? UI. Lah, sama kayak saya. Angkatan berapa? Oh iya, Jawa. Oh, saya juga Jawa. Seperti itu. Itu menjadi trap ya untuk interviewer ya, jebakan ya. Tolong jangan kita pairing, kita sama-samain karena belum tentu persis sama dan tidak bisa meyakinkan bahwa itu adalah memiliki kemiripan seperti itu. Bahkan anak kembar pun tidak yakin kompetensi mereka sama. Karena memang itulah fungsi kita untuk memprobing knowledge-nya dia, skill-nya dia, attitude, dan hal-hal yang lain di luar dari knowledge, skill, dan attitude seperti itu. Oke, lanjut. Ya, next. Nah, di sini strategi optimalkan hasil rating wawancara dengan cara meminimalkan bias. Ya, yang pertama adalah pahami target posisi jabatan. Ya, dari situ kita bisa mengetahui layer mana di jabatan apa dan kompetensi yang dibutuhkan apa dan proficiency levelnya apa. Yang ketiga adalah profil psikogram. Kita identifikasi dulu definisinya apa, kita kenali dulu visualisasinya seperti apa, dan yang keempat baru kita pahami pedoman wawancara seperti itu. Ya, next. Ya, next. Nah, di sini training for trainers untuk seorang pewawancara adalah keterampilan teknis wawancara itu sendiri yang tadi saya sudah sampaikan, SMART. Kedua adalah keterampilan komunikasi mendengar aktif, ya, active listening, dan keterampilan mengobservasi,
dan identifikasi perilaku kunci sesuai dengan proficiency level dari kompetensi. Nah, di sini menjadi sangat penting untuk teman-teman juga mempelajari neurolinguistic program untuk di poin kedua, yaitu mendengar aktif, active listening. Dengan cara apa? Kita mengulangi lagi apa yang dia sampaikan. Jadi, oh maksud kamu waktu pada saat menyelesaikan kuliah, kamu terkendala menyusun skripsi hingga 2 semester ya. Bisa nggak disampaikan? Kira-kira kendalanya apa? Nah gitu. Jadi yang bersangkutan si kandidat hanya menyampaikan, saya harus postpone ya penulisan skripsi saya tidak 1 semester, tetapi harus 2 semester. Jangan langsung kita tanya, kenapa? Jangan. Untuk beberapa kandidat yang perilakunya introvert, ya karakternya adalah introvert, dia terlalu malu untuk langsung di-counter seperti itu. Maka dengan bertanya, ya, mendengar aktif, kita mengulang lagi, refreshing lagi, kita tambahkan. Kira-kira kalau saya boleh tahu, kenapa ya? Apa yang menyebabkan sehingga kamu memutuskan untuk memperpanjang proses penyusunan skripsi kamu hingga 2 semester, gitu. Jadi sepertinya muter, cuma itu kita dapatkan. Pertanyaannya sama, kenapa lu perpanjang 2 semester? Gitu, sebenarnya sama ujungnya. Cuma kita harus refreshing lagi, ngulas lagi, baru nembak, seperti itu. Oke? Okay?